Ya udah. Ini salah satu cara buat kamu bertemu dengan ibu kamu. Udah belum? Durung. Belum. Belum. Wis, menang baik sampean. Ayo. Udah. Yo wis. Kok udah? Durung. Jangan ketujuh kok belum. Enggak ketahu di pasar. Ini di ritualin, Mbah. Iya, ini di ritualin. Ritual apa? Supaya cepat ketemu dengan ibunya. Ya, dengan bagus. Dengan conot. Bukan conot atau Isrono. Apa Dewi Permai? Apa? Dewi Tresnawati. Dewi Tresnawati. Ya. Kamu tahu kan aku ini siapa? Siapa? Aku ini dukun setengah si Lukman. Oh, si Lukman bukan si Lukman. Si Lukman. Ada juga Rukman atau Mang Ruk. Cuma Mang Ruk jamur. Nah, si Lukman dia katanya. Itu sok atau menilama? Iya, bukan menilama. Ini harus ritual dulu. Ini belum seberapa kamu cengkelan kamu. Ya udah nih. Oh, udah belum? Belum. Calik di gunung Kalir namina sawila sawila Ratu Kuncung mencalik di gunung Kidul namina nyeseke Ratu Kuncung anu calik di jalan berawetan eta conot Ratu Kuncung anu calik di gunung Kulon eta jahen sambariang aku jalo wong iki arep ketemu karo ibune sing lancar sing ketemu amin meneng bae wis aku lanjutin lanjut mah bukan kanjut lanjut siapa yang bilang kanjut disini? Bukan Handi tuh. Dia baru usik. Tuh udah di kadal tadi. Dia mah emang jorang dia. Dari tadi kamu ngomongnya kanjut, kanjut, kanjut. Semena-mena Kang Ani. Semena-mena EM. Iya lali aku lupa. Si Mbah jangan ngelamun, Mbah. Jadi enggak? Jadi. Dan putri Pusimata. Saya ngikutin enggak, Mbah? Diam kamu. Tang-tang-kolentrang. Ngikutin kamu. Diam. Baik. Menstrubasi. Hah? Astaga, menstrubasi. Hah? Mbak punya istri, Mbak? Punya istri enggak? Belum. Pantes. Kenapa, Nani? Enggak, jangan, enggak apa-apa. Nanya doang. Kenapa, itu apa tuh? Oh, datang bulan. Karung wadun. Aku iki punya sesembah. Mbah itu udah reaksi, Mbah? Ya. Ya. Upun ama onot, upun ama onot. Almarhum Mbah Dodo Mang Dodi Rodia hadir aca kalau si Komil Isan Sams hari kumah gak kesamat Mbah si Doni Kanal. Sebelum saya itu bang. Saya. Mirip. Isan Anin Popo.
Samson, si Kanil, si Kunil, si Kunil, si Kunil, si Kunil. Ku persembahkan buat almarhum, buat aku. Samina. Tumbaraga tegalasi. Ada kereta? Belum, udah Pak. Cepetan Pak, ada kereta mau lewat. Yang tengah lagi goreng ya dulunya. Sekali lagi. Panggilan Mbah, yang Mbah panggil, nggak datang? Iya. Biar semua para demi Jin Ip, Jin Onom, tapi Otik, Jin Agus Dampa, muncul kau kami. Tapi absen dulu Mbah, takutnya ada yang belum datang. Absen, mulai. Kan banyak tadi Mbah yang Mbah panggil. Iya, oke, okay. Menembai sampai. Sudah beres. Setan elek, setan bilik. Tetemit ringkiwik kunti ais kengkong. Tep sedo wajo gedang sudah masuk semua keraga kamu. Udah bisa bangun bang? Sore dah beli. Entep seno. Wis, bangun. Dia tidur. Oh, bangun. Hei. Mbah. Hei. Malam molor. Ini urusnya. Aduh. Banyak bunga kan ini? Bunga, jangan. Hey. Dari tualin tadi. Oh. Lupa. Udah apa? Udah. Aduh. Kadang. Ia mau bawa. Ia mau siapa tadi. Jajang Kodir. Siapa? Jajang Kodir. Ya. Begini. Itu ya, kenapa Mbah bawa-bawa kayak gitu? Kayak gitu gimana? Itu siapa itu? Itu Koncong. Wah, saya sendiri kesini Mbah. Sama saya Jang, kan tadi sama saya. Aduh, Mbah siapa dia Mbah? Itu Arane, Jarene, Jarene, Dodi Kadal. Dodi saja. Orang mana ya? Itu orang Tegal Parung. Tegal Parung itu. Sini ya. Siapa itu pernah tadi kan? Siapa sini? Sendiri. Gimana ya? Teman siapa itu? Asisten Mbah. Asisten Mbah. Iya. Bukan. Itu kan tadi ikut sama kamu. Oh jadi dia lupa ingatan. Salah Mbah berarti ritualnya. Hah? Ritualnya salah. Bukan salah. Saya tadi kesini sendiri. Masih teman saya jadi lupa ingatan, Mbak. Biarin, mungkin kamu orang yang mudah terlupakan, ya. Jangan gitu, Mbak. Buktinya, kamu apa? Itu orang yang mudah tercampakkan, terlupakan. Sama siapa? Mau perempuan, mau bencong. So tahu, Mbah. So tahu, Mbah. Ini masalah pasti ritualnya, Mbah.
Abangnya mbah. Sama almarhum. Dia tamu juga. Oh ya udah, iya. Dia ya, tamu. Ya, tamu juga. Tamu. Dia pengen membesarkan alat itu. Alat apa? Alat dongkraknya itu. Kanyut, kanyut. Kanyut, ya. Punya besar punya saya. Betul. Di bidang sini. Wis. Tuh dia tamu tadi pengen itu ya kanyutnya. Kanyutnya pengen besar katanya. Dia tuh cabul. Cabul ya. Udah dikadal gitu. Namanya juga udah kadal. Iya, iya. Pengen kayak itu, Mbah. Ya, itu ya. Yang ada di kepala Mbah itu apa tuh? Mau pengen seperti itu. Tuh. Bertanduk gitu. Nah, pengen segede itu. Kayak itu mah. Coba lihat, Pak. Itu tumor. Oh, itu apa itu? Itu tanduk, Pak. Kalau itu kan siluman pocong. Siluman pocong. Coba kamu lihat kan kayak siluman pocong. Pak? Itu mah tuh tamu. Itu tanduk? Ini tanduk asli. Nggak sakit gitu-gitunya? Nggak tanduk. Nggak. Tanduk ya? Mbah ini sudah mencari setengah siluman. Siluman apa? Di tongke apa? Nggak. Siluman. Apa ya? Apa? Siluman kerbau. Oh. Oh, munding ireng. Iya. Ya, kangennya munding ireng? Iya, iya. Aku iki munding ireng. Pantesan itu. Tadi kenapa bilangnya ragu-ragu? Ya, keburu ketahuan sama kamu tadinya. Saya nggak mau dibilangin. Ya udah, sudah terlanjur. Ya. Nah, tunggu jadi pasien tuh. Kamu itu pengen bertemu dengan ibu kamu. Ya, saya pengen bertemu dengan ibu saya. Kamu tahu siapa saya? Saya tahu siapa kamu. Berapa lama kamu tahu dengan saya? Tidak cukup lama. Saya kenal sama kamu. Emang saya kenal juga sama kamu? Emang kamu kenal juga sama saya? Tapi saya tidak kenal sama kamu. Tapi saya juga tidak kenal sama kamu. Terus? Terus apa? Kita sama-sama tidak kenal. Ya. Kita sama-sama. Oh, begitu kita kenalan. Kenalan. Munding ireng. Jajang kodir. Dodi kadal. Yes, Dodi kadal. Munding, tai munding. Bukan tai munding. Oh. Munding ireng. Dodi ireng. Munding ireng. Jangan marah tuh. Tanduk banget nih. Tanduk beneran itu udah kayak kaki mundingnya. Kamu gak salah datang ke sini. Tidak. Minta diritualkan dengan saya. Tapi itu ritualnya buat apa tadi? Itu ritualnya supaya kita jelasin. Nih jelasin ini dulu. Apa? Saya ini pantat kanannya kita. Pantat kanan. Kaki tangan kanannya kita pak. Tahu dong itu. Sama kita pak, saya juga tahu. Tapi kenapa kamu tadi mau diritualin sama saya? Kamu tahu enggak tadi itu saya berniat jahat sama kamu? Oh, apa? Tahu saya juga. Itu supaya membuat kamu lupa dan semakin lupa sama ibu kamu. Oh, pantesan tadi lupa ingatan sama saya aja lupa tadi. Pura-pura. Saya udah tahu. Makanya sama. Tadi pura-pura sama Dodi Podol aja kamu. Dodi Podol siapa? Yang benar kamu. Dodi Kadal aja. Dodi Podol siapa yang modol? Kamu yang suka modol. Munding modol kamu. Munding ireng. Iya, Podol Munding. Aduh, siapa? Ya wis aja diributin. Iku anak Mbah. Oh, anak Mbah. Cantik anaknya kan. Tapi sayang bapaknya gini. Maaf. Anak saya paling cantik. Kamu suka? Tidak.
Ya jarang. Tapi malu-malu kayaknya, Mbak. Malu-malu, apalagi lihat saya tuh nih. Pucuk-pucuk, itu anak Mbak. Iya. Kamu memang ganteng. Kalau saya gimana, Mbak? Kamu lebih-lebih. Lebih apa? Buruk. Ganteng, tapi ganteng benar kamu. Gitu, Mbak. Kamu ganteng, sama seperti Mbak. Sama seperti Mbak. Ya kan? Ada Mbak ganteng. Ganteng. Sama seperti saya? Iya. Sama seperti Mbak, Siapa? Jajan. Aja. Baru nyadar. Untung saya keceplosan. Perasaan saya ingat. Dari tadi diingat-ingat. Kok seperti si Bajang kamu? Berarti tadi yang lupa ingatan itu siapa? Kodir. Kamu yang lupa ingat. Iya, kebalik itu, Mbak. Kan Mbak yang ngeritualin supaya lupa ingatan. Masa malah Mbak yang lupa ingatan? Yang ngeritualin Mbak, yang lupa ingatan Mbak. Kok saya yang kedel ya? Kedel. Yang Mbak nau sih? Ini kamu punya ilmu apa sebenarnya? Tidak punya ilmu, saya mau anak. Saya mau anak polos. Tapi saya bisa kedel gini. Kamu tahu kalau saya itu adalah setengah siluman. Setengah siluman. Ya tahu, munding ireng saya tahu. Kamu tahu kekuatan saya. Mana? Saya pengen tahu kekuatannya gimana maksudnya. Kamu tahu kekuatannya gimana, Mbak? Kekuatannya? Kamu tahu ilmu saya? Itu apa? Apa? Ilmu banyu. Ilmu banyu. Kekengan. Kekengan. Terus? Tanjakan. Tanjakan. Raja Musti. Raja Musti. Taji Malela. Taji Malela. Tanjakan. Pancasona. Pancasona. Batara Karang. Batara Karang. Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa. Saya mau tahu kekuatan saya. Ngeri-ngeri. Melet. Apa? Apa itu, Kak? Nih. Itu suara apa? Itu ke anak Mbah diem gitu. Neng. Diem kamu. Ini ada tamu. Diem, Neng. Neng. Bentar kamu suka sama dia. Ini. Saya juga punya ilmu. Ilmu apa aja? Memasak. Memasak. Tuh. Mengaji. Mengaji itu. Memancing. Memancing, Mas. Pokoknya yang positif itu mana negatif. Menggosip. Pancasona. Mana ada menggosip? Pancasona, Pancasila, Panco Arab, Panco apa lagi? Aduh, Pancasila segala. Bener-bener bikin ketawa kamu. Ilmu kamu ini kita santai aja dulu, Pak, ya. Ya santai. Mbah, saya udah terlanjur tahu siapa aja. Ini tanduk saya penasaran, jangan tanduknya asli apa enggak? Tanduk mau disundul kamu sama. Enggak penasaran asli apa enggak? Coba ya, lihat. Asli, bakar. Coba ke sini, Kang Andi. Lihat sini. Saya mau pegang boleh enggak? Nih. Gini aja gitu. Boleh pegang, Pak? Boleh. Maaf ya. Beneran aja tanduk ini. Beneran tanduk. Tuh, susah Kang Andi dicabut juga. Itu tumbuh di kepala Mbah, ha? Iya. Kok bisa tumbuh tanduk kayak gitu, Mbah? Nih, saya juga punya. Ini adalah simbol kekuatan Mbah. Kalau ilmu Mbah sudah sempurna lah, tumbuhlah tanduk. Ini juga tumbuh tanduk gimana? Itu bukan tanduk. Ini sebagai pemanggilan makhluk gaib. Gimana? Panggil lagi saya tadi. Makhluk gaib suruh kesini, Kani. Tahu ada saya, balik lagi mereka. Pantesan. Semua jin, dedengit, setan. Tadi udah pada datang ya, Pak? Pada datang. Jangan lihat sama saya tuh kalau panggil dedemit teh. Sama dia tuh. Yo, berarti siapa yang dedemitnya? Ya dia. Jangan gitu, Mbak. Apa kamu? Apa? Apa? Saya enggak takut sama kamu. Saya juga enggak takut. Kamu enggak takut. Di mangsa ada yang kemasukan. Ya, gimana?
Anjir, enak itu bah kerasukan itu. Ya iya jelas. Nyentangan jelema. Mau dicentangan. Nah, hiji waktu. Dia kasupan di tengah lapang. Terus nenggulan tah. Macu. Saya kene gini. Centang dunia teh. Nah, atuh geus sia kalah di tenggulan. Tah. Bilang sok. Ai mana ya naon di tengah cenah. Eta teh kasupan asli cenah. Kasupan asli. Akina asup kalah nih kangen. Jadi dibilangnya sama Bajang apa? Dibilang apa aja? Apa? Sama Bajang dibilangnya apa? Tuh kirain teh apa kangen di kata saya. Terus dibilangin itu ijunya itu gak? Iya kemarin. Saya ijunya Dahlan katanya. Ijunya Prabu Dahlan. Wah, saya tahu. Aduh, kita ngobrol santai aja nih. Kalau apa? Kamu gemeteran, ha? Dingin, dingin. Ya, ya udah gemeteran aja. Aduh, dingin kan makanya nyolong ini seperti ini. Apalagi lihat si ini nih si Prabu. Saya tahu Prabu Dahlan itu. Ya, gimana ki? Bisa modal ya itu modal. Modal. Ini angin. Simbah pun gak sopan modal harapun biru. Aduh. Bah. Nah. Tadi habisnya gak sopan kan dia? Iya sopan itu modal. Tadi habis makan genjer saya. Nah, ini makan genjer. Mencret. Menjang. Ah, jangan-jangan ini si dukun pusiat-pusiat itu kan ini. Iya benar. Itu dulu. Sekarang enggak. Itu dulu sekarang tidak. Tapi suka olap masih. Olap jarang. Jarang olap. Ngayer paling ge. Nah, begini. Saya akan ngomong tegas sama kamu. Iya, ya. Coba ceritakan apa saja. Kamu bersikeras mencari ibu kamu kemanapun. Tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena ibu kamu dijaga oleh beberapa dukun. Dukun paling sakti. Saktinya karena apa? Memang yang cuma terlihat itu adalah Kitabah. Ya. Tapi di belakang Kitabah banyak yang membantunya. Jin itu, jin etik itu. Bukan jin etik itu, dukun. Dukun yang mengerahkan jin etik dan jin sabu serang dia gitu. Iya. Iya. Ya bukan bari irungnya teh merebeh-rebeh wae. Bukan merebeh. Tapi itu seperti permen yupi. Ya, itu kamu tahu permen yupi. Tahu. Kalau di itu mah bekecot ya, kayak itu teh. Iya bekecot tuh. Ya bekecot. Bilangin lah ntar sama kita apa. Ya nanti kita bilangin sih. Kayak permen yupi kata dia aja. Siapa? Siapa? Bukan kata Munding Ireng kan ya. Munding kata. Munding Ireng. Gak boleh gitu kamu. Ah, pokoknya bilangin. Pokoknya kita bilangin saja lah. Apakah kamu gak bakalan takut? Apa? Kalau kamu bertemu dengan ibu kamu, kamu akan berperang besar. Perang besar dengan siapa? Dengan ibunya sendiri. Mana mungkin? Tidak bakalan perang besar. Ngapain perang? Itu udah bukan tentara ibu saya teh. Iya. Maksud perang itu, kamu akan beradu ilmu sama dia. Ngapain beradu ilmu? Ilmu saya dari dia, ngapain diadukan lagi ke dia? Iya. Karena pemikirannya sudah dikuasai oleh. Eh, Mbak. Kenapa? Mana mungkin seorang ibu mau menyakiti anaknya sendiri? Nah, dan sebaliknya mana mungkin anaknya sendiri mau menyakiti nah. Sendiri itu? Begini. Mbak jangan mimpi. Apa gitu? Saya tidak mimpi. Begini. Ini kopi saya teh kali. Gimana? Ibu kamu orang. Orang. Kamu uang. Uang. Bajang bukan uang. Aduh. Bahasa Jawa itu. Kamu itu tuh rambutnya panjang kayak si Awang. Awang. Awang bengkel. Ya. Tapi Awang itu lebih kecil badannya. Apik. Tapi sama sipit.
Iya, makanya kan. Sama sipit. Cuman dia rambutnya lurus kan dia. Iya. Enggak gini. Tapi kamu kenal sama si Apip Bengkel? Ya kenal. Kenal. Iya, cuma dulu mampana. Astagfirullah. Kenapa? Kenapa gimana, Bang? Mampanya jelek. Emang pernah? Pernah. Belum. Belum pernah nyobain. Terus tahu mampanya jelek dari mana? Ngarang kamu mah. Banyak yang ngomong. Jangan percaya, Ma. Oh, ini dingin di sini Kang Ani. Iya. Siapa ini api weh. Aduh, ini kamu serius enggak ini bertanya? Serius saya ini, saya mah seperti ini serius. Ini maksud kedatangan kamu ke sini itu apa? Astagfirullah, masih nanya. Masih nanya kan udah tahu datang sini saya mau mencari ibu saya. Bahkan tadi udah diritualin kan sama Mbak. Iya, malah Mbak gue yang itu lupa ingatannya Kang Ani. Iya. Malu Mbak ini udah tua. Aduh, udah tua. Jadi pemikiran Mbak itu sudah sepotong. Itu anak Mbak udah balik mulu, Mbak. Iya, diam kalian. Udah bikin nasi sana. Mbak mau makan. Oh, jam makan Mbak ini. Gini, Mbak. Nah, apa? Bukan hanya kita mau mencari ibu saya karena dia terus saya juga mau mengajak Mbah kembali ke jalan yang benar. Nah, mau mengajak Mbah itu bertobat tuh, kasihan sama anak-anaknya. Kelihatannya dia takut sekali sama Mbah ini. Takut gimana? Takut sekali dia. Nurut kan dia. Dia sangat nurut. Mbah, pinjam korek, Mbah. Sorry. Nih, rokok, kalau nih rokok. Udah siap. Memang sih saya, di keluarga saya sangat ditakuti. Karena saya suka marah mendadak. Kenapa itu? Darah tinggi, Mbak? Bukan darah tinggi, karena itu bawaan ilmu saya. Oh, iya. Jadi Mbak suka ngambek gak jelas, ngambekan. Iya. Berarti itu yang ngambek itu bukan diri Mbak sendiri. Bukan diri Mbak sendiri. Tapi ada yang bawa seperti itu, Kang. Kayak yang nyambat gitu. Iya benernya. Sebenarnya sih saya tidak mau mencegah kamu itu bertemu dengan ibu kamu. Tapi gimana Mbah? Ini Mbah pasti Mbah baik gitu. Saya kelihatannya Mbah baik karena dia. Iya. Kelihatannya... Dulunya sih Mbah suka membantu orang. Iya. Terus? Suka membantu yang kesakitan Mbah obati. Ya, tapi itu Mbah masih di jalan Allah apa masih seperti ini? Ya, sebelum. Sebelum apa? Di jalan Allah. Saya dulu juga pernah mesantren. Pernah juga, alhamdulillah seperti itu. Nah, ya, terus? Sekarang ini, saya mau mencoba ke dunia hitam. Ya. Sampai saya tapa selama 40 hari. Tapa di mana? Hari. Di atas pohon, diikat. Kapan itu ketapan di waterboom sampai keluar ini tanduk. Oh, jadi tanduk itu tumbuhnya pas Mbah tapa. Mbah lagi tapa. Ya. Tapi itu ada yang datang apa gimana, Mbah? Pas Mbah lagi tapa itu ada yang datang. Ada yang datang. Gimana datangnya? Assalamualaikum, Mbah. Udah makan belum gitu, Mbah? Bukan. Itu meledak pacar. Terus gimana? Nah, begini. Mbah tuh berguru tuh dulu tuh. Sama bapak-bapak, sama guru Mbah. Dia itu memberikan ilmu kepada Mbah. Tapi pas lama Mbah bertapa. Satu hari lagi Mbah mau diikatnya, mau dilepas. Guru Mbah meninggal. Astagfirullah. Nah, di situ saya mencari bantuan kepada Kitapa. Ki, tolongin saya. Saya pengen jadi manusia normal lagi. Kata kita apa begini? Ya udah, kamu bakal menjadi manusia normal lagi, asalkan kamu nurut sama saya. Seperti itu. Kamu harus jadi benteng saya katanya. Karena apa? Itu kangennya di apa di lobby kayaknya. Karena apa? Musuh kita apa itu banyak. Banyak kenapa? Sudah banyak.
ilmunya tinggi-tinggi. Ya gini, kenapa Mbah mau mengikuti kita Pak atau karena yang banyak musuhnya? Karena saya pengen menjadi manusia seutuhnya. Contohnya gimana? Buktinya Mbah udah jadi manusia seutuhnya belum? Belum. Saya masih setengah siluman. Iya, berarti Mbah dibohongin sama kita Pak. Nih, gini aja Mbah. Kalau Mbah gini nih, kalau saya bantu Mbah buat Mbah menjadi manusia seutuhnya, tapi Mbah ikhlas. Tapi kamu bisa. Ya, saya bisa, cuman Mbah ikhlas. Insyaallah ya, Jam. Iya, insyaallah. Saya bukan ikhlas lagi. Saya akan menyembah kamu. Tidak, saya berlutut bersujud di kaki kamu kalau Mbah, kamu bisa mencabut ilmu saya. Mbah. Mbah kan dulu pesantren. Pasti Mbah tahu siapa yang harus wajib disembah itu. Iya, tahu kan? Iya. Cuman Mbah itu ragu untuk mengucapkannya kan. Memang ilmu saya itu dahsyat sebenarnya. Mbah, ada itu toilet enggak? Saya mau toilet dulu sebentar. Mau apa? Mau buang air kecil. Oh, ada. Sebelah mana? Sebelah sini lurus belum. Oh, sana. Iya. Kami, iya. Saya mau ke itu dulu ya. Oh iya. Kita lanjut ngobrol sama sama. Ini Pak? Iya. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi jalan keluar ya, Dok. Tapi Mbah kalau udah itunya dicabut, Mbah. Apa? Ilmunya dicabut, Mbah jadi manusia seutuhnya, Mbah bertobat. Iya. Terus bantu kita, Mbah. Siap. Bantu kita, tunjukin di mana kita, Pak. Siap. Tunjukin di mana ibunya Bajang. Siap. Saya akan bantu segala urusan kalian. Ingat Mbah, Mbah itu laki-laki harus bisa menepati janji. Ya. Iya. Janji saya selalu tepat. Asalkan ilmu siluman saya hilang dari saya. Terus Mbah tadi ritualin Bajang itu ritual buat apa sebenarnya? Ritual. Saya sih tadi masih berpihak sama kita, Pak. Oh, tadi masih berpihak sama kita, Pak. Jadi ritual apa yang Mbah ritualin tadi? Supaya membuat dia lupa. Tapi saya iming-imingi dia. Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan ibunya. Supaya dia lupa tadi, kata Mbah. Lupa, lupa apa? Lupa sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya bilangnya sama si Bajang. Ini saya ritualkan supaya kamu cepat ketemu sama ibu kamu. Bohong berarti Mbah tadi. Ih. Tapi dalam hati kecil saya itu ada rasa menyesal. Ada rasa menyesal. Udah bodoh, tapak bodoh banyak. Siapa? Mbah? Mbah banyak tapak bodohnya ya Allah. Mudah-mudahan Mbah nanti sama Bajang dibantu. Tapi Mbah harus bantu Bajang juga. Mbah harus bertobat kembali ke jalan yang benar. Badal, Mbah harus bertobat kembali ke jalan yang benar. Siap saya. Benar, siap. Benar. Serius. Serius. Saya sudah bosan berharap terus sama kita, Pak. Iya. Sampai sekarang malah saya yang mengancam oleh orang lain. Saya kasih tahu sama Mbah, Mbah itu cuma dimanfaatin buat kita sama kita, Pak. Iya. Mbah sadar nggak? Sadar sih. Ya kalau Mbah sadar ngapain diikuti terus? Habisnya nggak ada guru spiritual yang lain. Kata siapa? Yang bisa mencabut ilmu saya. Kata siapa? Dalam banyak Mbah, cuma Mbahnya nggak mau berusaha. Dalam pikiran saya itu cuma hanya kita, Pak. Sebab dia menjanjikan segalanya kepada saya. Janji. Ya. Buktinya ada? Belum ada. Belum ada. Percuma kalau cuma janji. Sok kontrol dulu aja Rani. Jang, dia katanya janji Jang mau bantu ya. Kalau udah kembali. Baik. Itu minta rokok sepatang. Apa kan Rani? Itu dia. Minta rokok. Hah? Apa, itu jangan yang ngomong bukan saya. Jaluk rokok siji. Jaluk rokok siji katanya.
Aduh, Tuhan ini suka bercanda. Minta dong, minta satu. Gak boleh. Yaudah, nih semua. Udah minta satu. Ah, apa saya jadi pegang barang ini? Rupanya nggak ada. Udah begini, nih barang-barang saya nih, barang-barang bertua saya buat tuan aja. Janji tapi ya, kalau udah lepas dari keilmuannya si kebo irang ini dan sama si kitab itu, kamu harus janji. Janji apa? Harus apa? Mengantarkan kita kali ini ya? Iya. Ke tempat kitapa. Kitapanya. Siap. Baik. Baik. Satu lagi jangan, harus bertobat. Harus bertobat. Jangan seperti ini. Iya. Katanya kan udah mau melepaskan ilmu semua ini kan ya? Iya. Pengen menjadi manusia sempurna. Iya. Betul? Betul. Harus jadi orang yang ahli ibadah. Iya. Ya? Iya. Insya Allah. Itu ngerti saya ya, masih paham karena dulu saya anak pesantren. Sayang mbak dari pesantren mah terjerumus kayak gini. Tapi mau gimana lagi, orang saya udah terlanjur jadi siluman begini ya. Ya udah ya, ya ngobrol dulu aja kalau ini saya mau ini dari tadi saya belum selesai ini kalau ini. Ya tam lagi ngapain dari tadi? Ini kan tulang kalau ini saya bakar. Oh itu tulangnya? Tulang ini. Eh, Tuhan. Ya. Ini tulang kali. Kalau sakit kepala, mah tahan ya. Siap, siap, siap. Tuh, itu mah. Simpan dulu rokoknya. Simpan dulu, mah. Sumpahnya. Harus itu apa namanya tidur nanti pasrah mbah pasrah sama Allah ya latif ya latif ya latif jangan tolak mbah ya latif ya ya latif 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 sebelah sini mbak. Aduh, berat kepala saya. Ya. Udah berbaringin aja mbak. Nah kayak gitu. Aduh. Aduh Tuhan. Tahan mbak. Jangan ditolak mbak. Kepala saya rasanya mau pecah. Jangan ditolak. Tadi tulang ini. Oh iya benar. Baunya juga itu baunya. Iya, jangan akal kayu mu udah kebakar dari tadi juga. Iya, kalau kayu kebakar. Salam. Sok mbah, gimana? Itu dari tanduknya? Aduh, mbah terpengaruh dari itu. Benar ini, saya sudah kemana-mana.
untuk mencabut tanduk siluman ini. Cuma dengan Tuan Bajang bisa. Terima kasih Tuan. Hei, jangan seperti itu. Terima kasih sama Allah. Itu darah di kepala awas. Itu darah itu kepala kepalanya darah. Tutupin pakai kain biar gak keluar darah. Saya mau diolesin sama Tuan. Dirojok. Aduh. Tutupin pakai kain biar darahnya gak keluar terus. Iya, ada kain lah. Gini. Tekan. Sembuhlah. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Tapi ingat janjinya ya, Pak. Iya. Pokoknya saya akan bantu semua. Kesulitan. Kosong banget ya. Saya akan tunjukkan. Gimana keberadaan kita? Karena dia dalang satu-satunya. Mbah, ini izinkan saya simpan tanduk ini. Silakan. Mbah tadi harus tepati janji Mbah tadi ya? Iya, saya akan tepati. Tobat. Saya sangat senang banget. Dan juga besok antarkan saya mencari ibu saya. Iya, siap tuh. Meledak, Kang Andi copot. Ngilu bisa sih. Apa? Ngilu. Ah, saya udah biasa. Terima kasih. Berdarah gitu ya. Berarti itu tanduknya udah benar-benar nyatu ya sama kepalanya. Ya, mendarah daging itu. Sama ada dagingnya mendarah doang ini mah. Sama kekuatan saya. Asli. Tapi enak di sini tiris tapi enak kan. Ya udah tuh kalian ya buat sahabat-sahabat nih, kita mau bersihkan ini semua. Kita ajak dia dan dia akan menunjukkan jalan kemana apa jalan dapat kemana itu keberadaan ibu saya dan kita banyak kalian ya. Tapi ilmu saya jangan dihabiskan ya. Mau dihabiskan semuanya? Bukan. Ya mau apa? Supaya saya bisa menolong Tuhan kemanapun. Iya, enggak lah. Kalau yang bagusnya mah enggak ya, Jang. Ya, kamu tetap berada di dalam awasan saya, kan ya? Iya. Ya. Baik, sahabat-sahabat. Jangan ditiru ya. Ini semua apa hal yang zalim ini. Ya. Tidak patut untuk ditiru. Tirulah sholawat biar berkah. Iya. Ambil sisi baiknya aja. Iya, kan Andi. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Wa ana li Sayyidina Muhammad. Halo. Ya udah kan ya. Buat sahabat-sahabat terima kasih udah bantu Bajang. Buat semua juga rekan-rekan Bajang terima kasih udah apa mau membantu Bajang sekeras-kerasnya untuk mencari ibu Bajang, termasuk nih Kang Dodi Kadal kemarin acok-acrogan. Nyari saya padahal saya ada di belakangnya. Saya maaf ya sama Bang Dodi Kadal. Iya. Itu mah darah. Iya. Maaf. Ya udah tuh. Saya sudah lancar. Sahabat-sahabat. Siap. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa minta doa sama ibu. Siap. Selagi ibu masih ada apa? Perlakukanlah dengan baik. Iya. Ya. Jangan singgung hatinya. Kenapa? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Ridho Allah adalah ridho ibu juga. Ridho ibu adalah ridho Allah juga. Seperti itu ya. Jangan lupa bahagia. Sarangyo. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.